Kita sebenarnya bersama dengan kembar Nabil yang akan, yang dah pun 5 tahun melakukan watak yang sama. Ya, Pak Adi daripada Pak Tanah Adi, Kubur kita, Abang Nasir Bilahan. Tok Adi kita. Ha, dah masuk musim ke-15. Ya, masya-Allah, lama betul. Kita orang baru musim ke-4. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita kalau yang musim ke-15 pun kita akan cerita pasal kubur juga lah agaknya. Dan sebenarnya dah pun untuk yang musim terbaru ni 15, dah pun 7 episod ditayangkan. Dan kepada mereka yang tak pernah tengok lagi yang dekat terbaru Astro ni, Oasis nama HD pada pukul 7.30 malam setiap hari Jumaat. Tapi ada perbezaan sikit untuk season kali ni. Selalunya kejadian-kejadian berlaku dekat Si Mati. Dekat Tanah Kubur lah. Tadi jumpa orang yang meninggal je. Kali ni jumpa dia. Orang yang nak bertaubat. Dia baru nak taubat. Orang yang bertaubat. Dia musim ke-14 biasanya semua orang tahulah. Musim ke-15 ni beza dia. Jadi kalau orang tengok episod yang pertama, orang faham. Di mana episod pertama tu Adi berjumpa dengan abang dia. Di mana abang dia tu nampak seolah-olah sebaya dengan Yunus. Sebaya selalu ikut tu Adi. Sebab dia mengamalkan apa susu. Okey, dia muda, awet muda. Tapi dia mengamalkan ilmu yang sesat. Okay. Susu. Lepas tu bila dia mati, iblis tu berjumpa berhadapan dengan Tok Adi dan bagi tahu Tok Adi bahawa Tok Adi dah penyebab kepada berlakunya perkara tu. Jadi Tok Adi dia iblis cari, kacau ah. Dia cari orang-orang yang satu hari dulu dia tahu banyak buat silap, dia cuba untuk mengubah. Ke satu tempat kan. Maknanya lain dia yang ini kira sempat taubat lah maknanya Pak Adi. Tak semua. Sebab selalunya dah hitam, dah berulat apa semua kan, dah ada dalam kubur. Tak semuanya tu dapat diselamatkan. Tak semua. Dia nak tengok yang selamat tak selamat kena. Kena tengok lah. Tapi abang sepanjang 15 season abang buat, apa episod yang paling terkesan dekat hati abang? Pengajaran ataupun benda yang macam betul-betul wake up call for you? Dia nak ikutkan semuanya. Semuanya memberi kesan. Semua memang patutnya bagi kesan lah setiap episod pun. Tapi yang saya paling takut, dia sebenarnya sebab saya ni sebenarnya dengan ular ni saya pantang sikit. Ular? Sebab saya... Samalah. Samalah saya. Saya memang seram dengan ular-ular ni. Bila episod yang berkaitan dengan tu memang saya rasa ngeri sungguh. Tapi maksud saya macam setiap episod yang kadang-kadang kita pun tak terfikir macam itu dia punya pembalasan dia. Pembalasan yang yang abang ingat sampai ke hari ini, maksudnya kalau buat salah itu balasan dia kat dunia. Salah apa dengan apa pembalasan dia tu yang abang ingat? Terutama bila dia bangun nak dikebumikan. Siapa berlakon masa tu? Episod yang awal dulu. Tengah nak kebumi tiba-tiba dia bangun kan. Masa tu saya pun terkejut. Bangun betul-betul lah. Ke sengaja ke macam mana? Tak, biasanya pelakon yang berlakon kan. Tapi bila kita dah dalam watak tu, kadang-kadang kita rasa terkejut juga. In character kan? Tu kan? Bila dia pun in character. Betul. Pelakon tu. Pelakon tu in character jadi mayat yang terbangun. Mana tak takut. Rasanya dia pun takut. Dia pun terkejut. Yang jadi mayat tu dia pun terkejut. Dia terbangun. Okey, dan untuk musim kali ni ada 13 episod. Jadi jangan lepaskan untuk menonton ke semua episod. Yap. Mungkin kata-kata akhir daripada abang. Ada untuk Nabil. Untuk saya je? Ada berkait dengan... Boleh saya buka, bang? Boleh. Apa kata sebelum kita rehat ni, kita nak dengar dulu. Kau buat cara, untuk Adi punya cara. Minuman sunnah susu kan... Minuman sunnah. Susu kambing. Sarbat ni. Pak Adi punya. Tok Adi punya tadi. Terima kasih banyak Tok Adi. Sebelum kita rehat, Nabil.